Universal join atau sambungan shock fleksibel 1/4. Nah, ternyata bisa untuk obeng ya guys ya. Bisa untuk obeng juga untuk 1/4 ini guys. Ini kita tinggal pasang ke bor skru atau bor cordless teman-teman. Mantap. Halo guys, jumpa lagi di channel Karya Sendiri. Di video terbaru kali ini saya akan mereview universal join atau sambungan shock 1/4 ya guys ya. Nah, dan ini rencananya untuk alat juga dan untuk RC guys, karena bentuknya sudah mirip dengan bentuk join RN truk ya guys ya, mirip sekali. Nah, di sini adalah ukurannya ya guys ya, yang laki ini 1/4, yang ceweknya 1/4 guys. Ini untuk ukuran kotaknya ini ya guys ya, penghubungnya ini 1/4 guys. Ada juga 1/8 dan ukuran lainnya guys. Nah, seperti ini semakin mirip dengan join truk ya guys ya. Kita bisa buat RC dari alat ini guys ya, seperti ini untuk bentuk dari join universalnya atau universal join sambungan shock 1/4. Sangat mirip ya guys ya, dan fleksibel. Oke, kita ukur ya guys ya. Nah, ukuran ininya tentu saja ukurannya 6 cm. Untuk bagian diameternya ini 14 mili guys. Untuk panjangnya 40 mili guys. Nah, ini tentu saja 6 cm ya guys ya. 6 mili karena 1/4 inci ya. Ya, seperti ini guys. Dan lubangnya lebih besar untuk bisa masuk ya guys ya. Ini untuk panjangnya 30 cm guys, atau 31 mili. Nah, ini kita pasang ini ya guys ya, untuk join juga bisa guys. Join kardan truk. Jadi merek yang saya beli adalah merek dari Laconi Pro guys. Nah, seperti ini. Harganya juga murah sekali ya guys, cuma 13.000. Dan teman-teman juga bisa beli yang lebih bagus lagi, yaitu Tekiro ya guys ya. Tentu saja harganya 2 kali lipat. Oke, saya putuskan untuk beli Laconi saja guys, karena sudah paten sekali untuk merek Laconi ya guys ya. Nah, ini teman-teman pasti ingat untuk alat T ya guys ya, yang saya beli dulu. Nah, ini sangat pas sekali karena ukurannya 1/4 juga guys. T obeng 1/4 ya guys ya, harganya 16.000, kita dapat set banyak guys, sok seperti ini. Nah, ini ada banyak ya guys ya ukurannya ya, teman-teman bisa lihat video saya yang lain. Lalu cepat obeng juga guys, min plus min plus. Nah, kita pasang ini ya guys ya, ini khusus untuk kunci soknya ya guys ya. Nah, lalu ini konektornya untuk dihubungkan ke bor skru atau bor cordless teman-teman, atau bor biasa juga bisa guys. Ya, seperti ini yang ada bearingnya ya guys ya, yang ada bolanya, yang ini bentuknya kotak. Ini dipasangkan ke joinnya, lalu yang segi 6 atau heksagon ini ke bornya guys, kepala bornya. Kita masukkan seperti ini dan sudah bisa kita pakai untuk membuka mur ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini cocok sekali untuk tempat-tempat yang sempit ya guys ya. Nah, tempat yang sempit, jadi kita bisa miringkan soknya guys atau kuncinya. Nah, seperti ini. Kita tinggal lepas saja guys. Jadi ya. Jadi kebetulan 1/4 ini juga bisa untuk obeng juga ya guys, ternyata ya guys ya. Kita ambil obeng ya guys. Apa kunci shocknya tadi kita pasang ke mata bornya, lalu kita pasang obengnya. Untuk shocknya sendiri, shock ukuran 6,5 mili ya guys ya.
jadi bisa masuk ke obeng kita, guys. Nah, seperti ini. Nah, multifungsi ya, guys ya. Mantap sekali, guys. Bisa untuk sok dan obeng juga, guys. Nah, untuk sok kita tinggal balik aja, guys. Ya, kalau langsung nggak bisa ya guys ya, kalau di langsung tidak akan bisa, kita butuh sok 6,5 mili tapi susunannya dibalik guys, itu saja. Mantap guys ya, jadi saya beli dua, harganya 26.000 guys, sangat murah. Nah, nanti kita bikin ini guys, RC truk. Nah, ini 6,5 nya ya guys ya, kita pasang obengnya di sini, lalu kita ambil joinnya, kita masukkan ke cowoknya seperti ini guys. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal pasang ini ya guys ya. Oh, nempel di bornya ternyata guys, kepalanya guys ya, seperti ini sudah jadi obeng. Tapi tidak ada ini ya guys ya, sayangnya tidak ada magnetnya sok ya, karena kebanyakan nyangkut di T nya guys. Teman-teman bisa pasang sendiri magnet ya guys ya, atau diganjel kertas guys biar nggak mudah jatuh. Untuk kunci sok ya normal ya guys ya, kita tinggal pasang di cowoknya 1/4 seperti ini. Nah, ini sudah terpasang ya, seperti ini guys. Oke, harganya murah, banyak fungsinya. Nah, itu yang kita cari ya guys ya. Lalu ini bisa juga untuk penggemar RC truk. Nah, bisa untuk pakai join ya guys. Mantap sekali. Bye bye.